Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku baru banget nih sampai di Bogor, dan baru kemarin aku dapat informasi ada ibu-ibu yang disempat di KDRT-kan sama suaminya dan kondisi ibunya mengidap skizofrenia atau ODGJ. Gitu, buat kalian yang penasaran ini videonya. Kenapa, Pak? Kenapa itu, Pak? Aku masuk, mereka tidak. Hah? Kenapa? Apa, Pak? Bilangin, Pak? Bilang baik-baik, Pak. Hah? Bilang baik-baik. Jumlahnya mau ngedenger. Ini teman ngaji saya, ibunya dulu nih. Iya, aku kan. Bu. Udah masuk, lah. Udah, Pak. Sabar, Pak. Cobaan, Bapak. Ini ngurusin ini saya bukannya saya 2 hari, 3 tahun. Oh, anak. Ini emang sih baru apa? Iya, Pak. Anak enggak ada, Pak. Sabar, Pak. Anak enggak ada. Bukan nih istri. Iya, enggak anaknya enggak ada, Bapak. Anak-anak saya mah jauh. Yang itu, gimana? Yang suka naik motor itu siapa? Wah, itu buat cucu. Oh. Iya, kasih ke cucu aja. Itu tahun dari tahun 19 ngurusin dia begini teh nih. Sakit, Pak. Diobatin udah enggak mempan, dokter udah enggak sanggup. Sakit apa, Pak? Boleh tahu enggak? Saraf. Oh, saraf. Gulalit. Galak. Soalnya mah galak kok, Mo. Oh. Awalnya waktu lagi. Awalnya. Lagi sehat gitu. Iya, awalnya galak. Oh, gitu. Gitu. Berasa banget di saya. Emangnya sebentar, makanya kita tahu sendiri dia nih. Dikit-dikit kabur, sekarang mah dulu asal kabur bisa pulang gak apa-apa ya. Udah amat lu mau kemana kek ya. Sekarang mah bisa pergi gak bisa pulang. Kemarin hari Kamis gitu. Pengen kencing nih. Pengen kencing ini ya. Setiap hari begini nih. Penting. Udah kencing situ gak apa-apa ya. Tadi mah kencing asal bener-bener pengen kencing serius. Depan saya lagi ngunting rumput, icel aja gak apa-apa ya. Gitu, asal akal aja. Pengen kencing ban ini ke belakang. Dilihat udah kagak ada. Oh. Si Acih yang dapetin. Oh, jadi dua ikat dia kencing nih. Iya. Mengikat ini nih. Si Acih yang nemuin lo sono. Lagi di saya kan nyariin kemana sekolah. Dek, nemu orang baju merah kan? Enggak, Pak. Ya kemana nih manusia nih? Udah becek-becekan, mana ujar dari kita. Iya. Nah, itu. Adanya dari sono adanya. Diantri sama orang. Nah, ini pokoknya sekarang bisa pergi, nggak bisa pulang. Nah, itu dia videonya. Jadi aku juga kasihan banget sama ibunya sampai teriak-teriak. Dan menurut informasi, sering banget dilakukan tindakan-tindakan kasar oleh keluarganya atau suaminya, guys. Gitu. Jadi ini coba aku mau lihat kondisinya dan mau aku tanya-tanya juga mengenai selama ini seperti apa ibunya mengidap halusinasi atau enggak, kenapa sering diperlakukan tidak baik gitu. Nanti insya Allah kita mau bawa ke RSC ya, ikutin terus guys. Ini ya. Dengan ibu siapa? Asa, Bunda Ami. Bunda? Iya. Nah, Bunda ini kemarin infonya gimana, Bu? Oh, infonya ini kan suka digebukin dulu dari dulu. Oh, dari dulu? Huh? Jadi udah kena sarang, Mbak. Oh, gitu. Kebetulan ibu ini teman pengajian saya. Nah, jadi saya dulu kalau udah mukul itu, Mbak, kedengaran itu badannya mungkin udah biru-biru kalau kena kayu, ya. Oh, jadi ya saya tuh ngetekan, lihat. Orang ada yang berani kesini, ngabarin saya aja. Jadi masa karena saya berani, si ibu juga ngikutin ya. Anak saya ngikutin, kebetulan anak saya pulang ngajar. Jadi karena ngikutin, alhamdulillah lancar. Saya ajak bapak, saya minta KTP sama suami istri, dikasih. Dibawa ke panti jopo, Pak. Saya nggak punya duit. Nah, jalan Mak Nopi, kebetulan anak saya salah satu tim ada yang kenal. Anak saya kerja di Jakarta. Tonton lama Nopi ya. Oh, ya udah. Tapi udah ibu udah lihat kondisi yang melebam-lebam.
Enggak, cuma dipukulin mukanya tuh udah dari sini tuh kepalanya digini tuh kepala dari sini. Aduh ayah, ampun ayah, sakit. Kemarin masih kan? Masih dipukul dari sini. Di jambak. Di jalan orang nggak ada yang berani, Manopi. Kenapa, Bu? Nggak ada yang menolong? Suaminya mungkin galak, jadi orang takut. Cuma kalau saya kena ini, nggak tahu, saya beraniin aja. Saya pasrah, mudah-mudahan ada jalan. Saya udah lapor di RT juga. Oh, udah lapor. Ya, kemarin saya mau lapor Manopi ini, saya lapor RT dulu. Huh? Nah, jadi Pak RT juga terima kasih. Nanti kalau Ibu datang ke saya lagi, saya datang Pak RT lagi baru pulang kerja masuk malam tadi. Oh, oke. Ya udah, ini kita coba langsung aja, Bu ya. Iya. Yuk. Iya. Oke. Ayo, Bu. Iya. Oke, alhamdulillah masih banyak orang baik yang peduli ya Allah, sama orang sekitar. Ini Manopi. Pas kemarin aku lihat videonya aku merinding loh, Bu. Ya Allah. Nah, ini dia. Tapi iya, ini. Assalamualaikum, Pak. Janji saya kemarin, Pak. Alhamdulillah dari tim ini udah datang. Yang kata Bapak kemarin kasihin. Ini Mbak Nopi ini. Iya. Mudah-mudahan ada jalannya, Pak. Iya, iya. Okay. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ibu? Baik. Kabar baik. Ibu, nama Ibu siapa? Pak RT ini timnya udah datang. Ibu Yati. Iya. Sehat, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Segar. Ibu, kemarin kenapa katanya teriak-teriak? Oh, Puskesmas. Kapan? Kemarin katanya. Oh, iya. Banyak orang. Ke rumah ini. Kenapa, ibu, Bu? Ini Bapak. Apa namanya, Pak? Ibu sering dipukul. Nursin. Enggak, kita langsung sama Pak Nursin aja. Iya. Kasih apa? Iya. Iya. Udah pikun, Kak. Oh, udah pikun. Udah ini ya, Pak ya, udah enggak kenal begitu kenal. Iya. Ini itu mengaji saya, dia salah orang pintar banget nih Manopi. Oh, ngapain. Iya. Ya, amin. Ya, selawat ngaji pintar banget ini, Mas. Pak, boleh duduk di sini, Pak? Ya, silakan. Udah berapa lama, Pak, Ibu, kondisi kayak gini? Dari 19. Dari tahun 19. Umur Ibu berapa sekarang? 60-an kurang lebih. 60-an kurang lebih. Kemarin Bapak katanya sempat ada ini, pemukulan sama Ibu. Ya kalau terlalu sewot tuh begitu, habis dibilangin gak ngerti banget tuh dah. Ya gak sepira pokoknya mah kira-kira dia asal dibilangin gak ngerti, muter kan jadi akhirnya emosi timbul. Hilang kesabaran saya, udah. Emang pernah sih. Kenapa tuh Pak dikasarin? Tapi susah dibilangin, kalau namanya baru seminggu, mungkin 2-3 minggu, mungkin saya masih belum tahu gitu ya. Ini kan udah dari 19 sampai sekarang 23, terus 22 udah habis ya, gitu. Begini, gitu. Terus terang aja ya, sampai sempat udah dicerai, misalnya. Saya pulangin ke rumah saudaranya, tapi cucu sama cucu, ditanya gitu. Nah, begitu, kira-kira malam Rabu, malam Jumat, dan malam Jumat dicolong sama cucu saya. Dicolong ceritanya, dipaling. Nah, dibawa ke anaknya, ke rumah anaknya. Itu dari rumah anaknya, terus dapat seminggu, ditaruh di sana, nggak kuat tuh ngurusinnya. Dibawa lagi sama cucu saya ke sini. Nah, omongnya apa? Biarin apa, sama aku aja, kata cucu saya, yang tidurnya, ya udah terserah deh. Akhirnya mana? Namanya kayak cucu ya, tiba hanya bicara doang gitu. Akhirnya kesini saya juga. Nah, umur seminggu, malam minggunya dari malam Jumat, dari malam Sabtu, malam minggunya, dan sampai 7 hari di sana, berarti malam apa deh, kurang lebih malam Senin lah, datang lagi kesini. Nah, dia habis tanya-tanya tuh anak saya. Biasanya baru tujuh hari saya habis talak. Saya baru mengurusin itu surat talak. Saya tanya-tanya dulu sama pengurus-pengurus yang udah pada mengerti ya. Gimana sih kalau namanya bikin surat talak ceritanya? Nah, itu terakhir gimana? Apakah keadaan sadar apa tidak sadar? Emosi dan tidaknya?
Itu kalau itu sih emang saya terus terang aja lagi emosi. Kalau yang ditalaknya ya tahu sendiri Pak, kan Pak orangnya begitu, boleh dibilang tulalit, udah nggak nyambung. Kayaknya gimana ya? Bukan sebab nggak bisa ngejawab. Si pengurus itu yang udah pernah apa anggap aja RW, dia mantan RW. Tadi saya langsung mau berangkat ke rumah apa namanya rumah Amil gitu ya, bikin surat talak itu. Nah terus sebelumnya bikin surat itu baru mau akan anak saya datang, Pak udah balik lagi lah. Kalau udah talak, Adi habis tanya-tanya sama kiai-kiai yang lebih pintar lagi, udah baru pengalaman. Ini sebelum lepas idah, udah balik lagi aja, ketua juga udah sah, katanya begitu. Aduh, kan liar, udah diem, gimana ya? Mikir. Terserah lo, tapi kemang. Terserah aja, tidur gue pisahin nih. Nah iya, terserah bapak, mentir, pisahin, maaf kan. Nah iya, taruh di sini, jorok, taruh. Tadinya kan saya ngalah, tidur di sini, terus bang, tidur dia di tempat tidur, udah. Terserah aja ya. Joroknya luar biasa. Kalau namanya air kencing mah udah nggak disebut ya. Beraknya ini, nah berak. Aduh, gua apa ya udah. Tadinya nggak banyak ngomong. Kan kalau keserikan nggak sewot. Dia lu tuh ambil apa? Ngeduk, saya bilang bahasa saya, keduk. Ya, tapi ya, iya tapi muter ke mana itu. Gitu, kagak dikerjain. Akhirnya siapa? Saya juga terus udah. Itu ada cucu saya. Ambil pewangi, udah Pak. Beresin aja, beresin udah. Udah pernah ngaduk-aduk saya sendiri di kamar cucu saya. Tuh, ambil tai lu tuh. Cuci. Keduk. Ya kan bawa air. Pelap gede, emang saya taruhin. Di lap diambil, dicemplungin ke ember, dia kucocok di atukan beneran gimana tahu kayak apa sih gimana sih namanya orang kotoran, daruk-aduk di ember. Penuh dengan itu semua, udah akhirnya udah yang waras-waras juga yang beresin mah. Ini jeroknya sangat tahan tuh. Nah itu kemarin ibu ini minta fotokopi KTP, ya udah. Tapi semalam saya belum cerita, kemarin datang waktu hari mana hari apa Selasa ya, Selasa. Nah Selasa datang ini, emang lu nggak mau nengok Mi? Udah adik udah siangan. Emang dia datang jam 8, tuh masuk ke sini giras banget. Gitu, lihat keadaan. Tapi pintu gue kunci, Dik. Ini masih ada ini apa, di bangun tutup doang. Tuh, nah, makanya saat setiap akan mau juhur, terus terang aja. Jatah saya sekarang kalau ngeribung, kalau nggak sewot ini. Kalau mau juhur. Habis gimana kalau nggak pakai ini? Kabur. Nah sekarang kaburnya begini. Kalau dulu, kabur saya lepas pas sebulu amat, belum mau pergi kemana, kebuki kemana. Udah pernah jam 12 malam sampai apa nih jembatan kereta, ketemu RT, susul sama cucu saya. Terus ketemu lagi di situ di apa namanya Karanta ya, Karanta sampai situ disusul lagi. Ketiga kalinya Jalan Haji Nawawi, kamu mungkin anda kenal Jalan Haji Nawawi. Jam 1 malam akhirnya mau yang waras mau akan celaka. Yang sakit mah udah lewat ke ini ke apa namanya ke Jalan Nawawi gitu. Akhirnya kena juga jam 1 malam, malam Minggu juga lagi. Setiap kabur malam Minggu. Itu sekarang gimana caranya? Nah, makanya saya ikat begini nih. Setiap mau sekarang ini karena apa? Dia bisa pergi nggak bisa pulang. Kalau dulu mau bisa pergi, bisa pulang. Asal siang bodo amat, udah diempanin, udah apa. Udah, pulang. Nah sekarang habis makan apa? Di apa namanya? Disuapin. Kalau gak disuapin, berantakan. Jadi kan jadi emosi. Gue mah selama dua merah, gue pungutin sebelah gitu ya. Sayang sama nasi, gak mau buang-buang nasi. Cuma kan dia tahu sendiri. Maksudnya kalau sama saya, cepat makannya. Kalau ada jamur, saya belum pernah. Makanya sejelek-jeleknya, saya suka biar sayur aja. Boleh dibilang, anggap kasarnya biar katanya airnya doang juga, gitu. Supaya gampang makannya. Oh, terus? Mandi aja nggak bisa. Terus terang aja, mandi nggak bisa. Ini ketiga hari ini, tadi sore giliran mandiin, bukan giliran. Sore baru akan saya mandiin. Gitu. Terus anak-anaknya nggak ada yang mau ngerawat, Pak? Anak-anaknya? Anaknya cuma satu. Kan, cuma satu doang. Jadi doang. Nah, dia kan bener-bener aktivitas. Kalau ngurusin dia, udah pernah mantunya ngurusin. Dia sampai libur kerja. Namanya buruh pabrik ya, libur kerja. Udah dapat 3 hari.
aduh kalau begini caranya mah aduh kalau ibu terus gimana ya gitu. Dia sampai nguliin cerita sama keponakannya. Soalnya dia kabur mulu lagi gitu. Bapak, bapak, mungkin ke bapak sampai ke jalan raya Citerup kaburnya. Ya tuh enggak sih, jadi orang tahu semua, oh ini udah. Akhirnya panggil lagi saya, aduh. Terus udah diobatin Pak, udah pernah di... Udah diobatin sama ke... Diobatin ke... Nah, medis bilang, oh ini mah gejala akan pikun. Iya, Marti dok, semua manusia akan pikun. Saya sendiri juga pasti pikun, bilang gitu. Cuman ini mah kan terutama penyakit tulu. Gitu, penyakit tulalit begini. Itu, ini asal-asal mulanya mah. Dari 19 baru keterap, galak. Nah sekarang udah ngeblank begini kalau seperti HP bang. Apa namanya? Di cas, gak masuk setrum. Gitu, ceritanya ini. Itu. Terus bapak katanya setiap hari sering ini sama ibu. Iya pak. Ngasih tindakan kasar. Nah, itu mah kalau lagi sewot. Kalau lagi gak sewot-sewot banget mah. Udah, sebenernya saya keluar dari mulut. Nah, bla bla bla. Kalau dia ngerti mah iya udah. Gitu. Diapain aja emang, diapain aja pak? Ya paling diapain, paling utama saya pegang ini yang gampangan. Kalau dia jalan, kemarin lari. Tapi ya, kalau di rumah sama rampang-rempeng, bahasa saya ya. Rampang-rempeng itu nggak bisa, ini nggak kelihatan. Tapi kalau kabur dari sini bisa jalan tik-tik-tik-tik gitu. Setengah lari gitu, nggak bisa. Nah itu lewat rumah ibu sini. Nah itu daripada saya kan juga nggak. Sambil apa namanya lagi perawatan jalan ini saya ke USADA apa namanya kaki saya sakit gitu lah itu kena yang paling utama kena ini udah pulang nggak mau paling dituntun gitu cewek-cewek bawa ke dapur buka baju udah mari nyibur ya mau telanjangin semua gitu. Kata sering dipukul kata tetangga tadi. Sering dipukul. Itu kan tadi saya bilang seperti itu. Jadi sekarang saya mau baik tanya. Karena maksudnya apa ini? Kenapa? Maksudnya apa? Maksud sering dipukul artinya apa gitu? Jadi harusnya bagaimana gitu? Oh, diobatin. Dibawa ke rumah sakit. Oh udah. Ya. Kan tadi udah saya bilang gitu. Iya itu tahun berapa Pak dibawa ke rumah sakit? Udah lama. Nah dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang seperti itu. Ini apa namanya gejala pikun? Iya ngerti bilang gitu. Teman ini dua kali ke rumah sakit. Terus tindakan medis. Dia emang seperti itu. Jadi gini ceritanya. Asal dia nggak salup aja. Ceritanya lain. Dok, Pak, gimana kalau dioper ke rumah sakit umum? Oh, begitu ya. Begitu. Waktu saya juga seperti ini, apa namanya? Katarak. Ya. Jelas enggak? Jelas, itu jelas. Nah, dari apa namanya rumah sakit. Dapat 3 bulan kalau enggak sanggup pindah lagi. Sudah dapat 3 kali jalan. Nah, dokter itu juga dokter. Oh, berarti dokter Indra Mandi dia juga. Nah, dia bilang begitu. Pak, mau nggak dapet ke... Oh, begini ya caranya. Ya, ntar lah saya cari konfirmasi dulu sama anak saya. Kan gitu. Ini anaknya ngizinin nggak kalau ibunya dibawa berobat? Nah, justru itu... Sekarang ibu kan udah kedatangan tamu saya. Iya, Pak. Nah, mestinya ditelepon dulu. Nah, nanti kan ini mah kan nggak langsung otomatis dibawa kan. Nah, nggak otomatis dibawa, nanti saya telepon dulu sama anak saya. Bahwa orang tuanya bla bla bla, kan begitu. Kemarin, maaf Pak, kemarin kan cantik nomor telepon, Bapak nggak jadi diminta sama cucunya. Oh iya. Iya, mana Pak? Tadi dulu. Iya, Pak, ya. Rasa-rasaannya. Jadi... Ini ibunya sering diikat. Ternyata makanya tadi aku bilang ini ikatan apa nih? Aku mikir kan, oke, nggak bisa ngomong. Oh iya. Bisa jadi ini demensia ya, sih. Ibu sering dipukul ya? Lupa ya? Nggak tahu dipukul. Enggak. Itu ibu matanya kenapa? Hah? Itu matanya kenapa dulu kayak gitu nggak? Karena di Iwan dulu ya, di satam itu dia, apa namanya, giran dia apa bukan? Imam nih, iya. Kalau ntar begini,
dibawa-bawa mulu hilang. Di siapa nggak ada pandangannya ya? Enggak, maksudnya saya mencari siapa di sini si Gila Siwan bukan. Karena waktu saya ini, saya minta nomor telepon ke anak apa cucu gitu ya, catatan udah lama, ya. Berhubung dia kerja, dia masih ada kertasnya. Saya taruh di si Iwan. Ya kemarin sekira Bapak minta. Lupa, ya. Malu orang kejadian. Iya Pak. Atau orang jadi dua faktor gimana sih? Iya. Jadi laki jadi perempuan. Iya Pak, iya. Itu. Kerjanya Bapaknya apa? Ojek aja. Hah? Ojek. Oh ojek. Jadi kalau kesini Pak Novi harus Bapak tuh digini dulu. Kalau enggak ada yang berani ke sini, baru saya doang yang berani ke sini. Oh gitu. Enggak berani orang karena dia galak kan. Takutnya nanti orang datang, orang malah yang kena. Jadi karena kemarin tuh saya enggak kuat dengar, saya beranin aja ke sini. Nah, jadi yang lain ikut. Karena ini posisi rumahnya paling dalam ya? Iya, paling dalam. Udah. Tanah situ tuh dia punya semua dulu. Tanah situ dia semua dulu. Ya. Sekarang udah enggak ada. Sekarang enggak ada, cuma ini aja. Dijual semua. Udah. Coba sehat ya. Yuk. Oh iya biru-biru. Jadi Ibu udah mandi ini. Udah makan apa? Udah makan. Bu baru sana lagi. Aja dia dulu makan setelah dia udah beres dia baru saya. Sini kan belum partai dulu, gak enak. Udah nggak kosong katanya. Nggak sakit. Ibu kalau diikat gimana? Ini kalau diikat gimana? Kalau diikat gimana Pak? Ini badannya Pak? Hah? Ini diikat gimana? Di pinggang, arunya. Di pinggang. Masukinnya dari bawah atau dari atas? Oh dari atas satu. Oh dari atas. Diikat Ibu. Emang muat Bu itu. Ikan dia ikan. Kalau yang nggak bisa, emang nggak bisa. Ikan kalau sampai gini, kita repot-repot ya sih gini. Biting gitu, biting. Bukan biting, bukan sakit. Tadulah. Kalau pengen diperas sakit, terus saya perak begini. I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong.